Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti yang kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kemuliaan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya di hari kiamat, di mana tak seorang pun yang bisa memberi pertolongan kepada kita, bahkan orang tua kita sekalipun. Karena manusia pada hari itu akan dikumpulkan dan masing-masing sibuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepatutnya kita banyak bersolawat kepada beliau. Tak ada alasan bagi kita untuk malas menyanjung beliau sebagai pembawa risalah tauhid ke dunia melalui perantara malaikat Jibril. Bahkan Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada sang penghulu dan penutup para nabi ini. Inti dari bersolawat itu sendiri adalah sebuah doa dan pengharapan supaya mendapat kemuliaan di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, perbanyaklah kalian membaca solawat kepadaku pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa jika kita mengucapkan solawat sekali saja, maka kita akan mendapatkan 10 kali lipat pahala kebaikan. Dan pahala inilah yang insya Allah akan menolong kita di akhirat kelak. Lalu apa bacaan solawat yang harus dilantunkan? Banyak sekali bacaan solawat masyhur yang bisa dilantunkan oleh setiap muslim, baik itu bersumber dari hadis maupun dari para ulama. Dari beberapa ulama ternama mengatakan, ada sebuah solawat masyhur yang apabila dibaca sekali seumur hidup, insya Allah dijamin akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak. Dan salah satu solawat yang memiliki faedah yang luar biasa adalah solawat tanzil. Dalam kitab Nasya'ihud Diniyah wal Washayal Imaniyah,
karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, jika solawat ini dibaca minimal satu kali saja sepanjang hayat, maka kelak ia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana bacaan solawat tanzil tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Yang artinya, ya Allah, berilah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan tempatkan dia di tempat yang dekat di sisimu pada hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apakah benar jika melantunkan solawat tersebut akan dijamin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah wahai saudaraku semuanya, dimanapun berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah, maka wajiblah ia mendapat syafaatku. Dari hadis tersebut tidak ada pernyataan berapa kali harus dibaca, tapi langsung dikatakan, barang siapa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah, akan dijamin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya tidak ada jumlah yang diharuskan untuk membaca solawat tersebut. Semakin banyak, insya Allah semakin baik. Dan kalaupun hanya sekali seumur hidup pun, sudah dicatat sebagai manusia yang wajib mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kapan waktunya melantunkan solawat tanzil ini? Sangat dianjurkan dibaca setelah selesai mengerjakan solat, baik itu solat fardu maupun solat sunnah. Setidaknya kita semuanya mengucapkan satu kali seumur hidup untuk membaca solawat tanzil tersebut. Bagaimana jika dilantunkan setiap hari setelah selesai solat wajib ataupun sunnah? Jika memang kita merasa mampu, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan segala urusan kita di dunia, meringankan ampunan untuk dosa-dosa kita, dan insya Allah akan mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bacalah mulai hari ini, setidaknya sekali saja seumur hidup. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.